Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin Isrenan, Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati selaku Wali Kota Cirebon Dinas Sesa Mangsa Kepemimpinan 2018-2023, Perbo isuk-isuk genep Desember 2023. Mangpirang pancen kudu disorangku Eti Herawati, utamana patalijeng siaga musibah caah. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin Misrenan, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati selaku Wali Kota Cirebon Dinas Sesa Mangsa Kalungguhan 2018-2023, Werebo genep Desember 2023. Eti ngaganti Nasruddin Aziz anu nyalonkeun diri dina pemilu legislatif 2024. Dina pangbagiana PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin miharep Eti mampu ngaronjatkeun kawaspada masyarakat utamana mapag usum ngiji. Sokomo Cirebon di papayasan Kubah Sisir. Kota Cirebon khususnya, di mana kita sudah masuki musim hujan dan provinsi Jawa Barat daerah yang rentan terhadap bencana longsor, banjir, bandang, dan juga global ekstrim, abrasi dan juga ancaman dari bencana lainnya. Oleh karena itu penting keterlibatan semua pihak baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sajroning kitu Eti Herawati anu bakal ngalungguh selaku Wali Kota Cirebon salirasa minggu nyedekeun, pihakna bakal sayaga utamana nyangharepan banjir rob anu remen narajang lelewekna anu dipapesan ku 7 km basisir tepika musibah cah taunan anu remen ngeum jalan protokol. Samala pasualan runtah ge jadi pancen anu kudu diungkulan sagancangna. Lianti kitu prak-prakan memenah kota keumeuh ge bakal mayeng dilakonan. Dirina miharep pamarentah Kota Cirebon kolaborasi jeung pamarentah Jawa Barat sarta pamarentah puseur. Pertama kita sosialisasi dari sudah memang itu kewajiban kami karena kita pindah sekitar 7 km daerah pantai dan ini daerah pesisir yang tentunya tidak terasa kemarin musim panas, musim kemarau begitu panjang ya. Untuk sampah-sampah menjadi salah satu persoalan yang kita mengingatkan warga masyarakat kalau saya pembersihan memang harus dijaga. Akhirnya meminimalisirlah persoalan yang ada terutama untuk persoalan sampah yang di daerah pesisir. Kami ini Kota Cirebon punya wilayah sekitar 7 km dan itu ada titik-titik tertentu yang kaitannya dengan sampah plastik dan sebagainya. Liantik itu PJ Gubernur Jawa Barat G ngageuing ASN sangkan ngajaga netralitas dina prak-prakan pemilu, turta Wali Kota Cirebon salawasna ngariksa integritas turta ngaladenan masyarakat kalawan HD. Budi Hartati, Bandung TV.